Ada seorang, mungkin Bapak Ibu pernah nonton di acara Hafiz Indonesia, namanya Kaila, buta. Dia setiap hari, saya tanya, kamu berapa murajaah bacaan Quran setiap hari? 5-7 juz. Buta. 5-7 juz. Saya kaget. Tidak panjangkan. Kan kasihan kamu. Dan kebetulan kamu sudah punya uzur. Kalau tidak baca Al-Quran sama sekali, anda yakin Allah maafkan. Buta, tidak bisa. Tahu tidak jawabannya apa? Jadi saya malu sama Allah menjadikan buta saya alasan tidak baca Al-Quran. Ini anak usia 7 tahun. Malu sama Allah menjadikan buta, padahal ini ujian. Butanya dari Allah, bukan dari dirinya. Tapi dia malu menjadikan buta itu alasan tidak baca Quran. Pertanyaan saya, alasan itu apa? Hah? Apa? Sibuk. Belum ada waktu. Ya, saya malu, belum ada waktu. Memang dunia ini bikin stres. Makanya tidak ada waktu. Saya nasihatkan mulai hari ini, jangan kasih Al-Quran sisa waktumu. Dalam istilah, kalau ada sisa waktu, insya Allah saya baca. Kalau itu niatnya, tidak bakalan. Tapi tolong utamakan Al-Quran dalam sehari-hari. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Jangan tunggu sisa waktu. Wallahi Al-Quran keberkahannya luar biasa. Kesungguhan, petunjuk, keberkahannya menjaminkan ke surga, selamat siksa neraka, selamat dari siksa kubur. Banyak anugerah. Sayang. Kadang-kadang kalau kita mendengar ada seorang dai atau seorang ustaz, materi-materi bukunya bagus, isinya bagus, kita kejar. Di mana buku itu jual? Kita cari informasi. Di mana buku itu jual? Ini tulisan manusia. Kita kagumi, kita banggakan, kita suka dan kita ikuti. Bahkan kita kejar di mana-mana. Al-Quran kalamullah. Masa kalam manusia lebih mulia di hati kita daripada kalamullah? Silakan, boleh kagumi apa penyampaian ustaz, da'i, tapi jangan melebihi apa kata Allah. Jangan kita terharu ketika mendengar seorang berceramah, tapi berkali-kali kita simak ayat suci Al-Quran, tidak pernah meneteskan air mata, seperti mendengar surat kabar atau Quran. Masalah. Ternyata ucapan manusia lebih menyentuh hati. Padahal kata Allah, kalau Al-Quran diturunkan di atas gunung, bisa hancur jadi tanah pasir. Kembali lagi, jangan lewat satu hari belum baca Quran. Tidak bisa baca, masih bisa simak. Dengar. Setelkan murattal dari HP-mu. Manfaatkan kondisi macet di Jakarta. Manfaatkan. Lagi naik motor. Apa ruginya? Ruginya apa? Simpan seperti di telinga dan sambil bawa. Dengarin ayat suci. Nikmat, berkah dalam lindungan Allah disertai malaikat. Apa ruginya? Satu jam di dalam perjalanan tidak ada rugi. Terhitung memang umur kita, tapi sudah diisi mendengar Al-Quran. Cuba banyak waktu. Nikmat. Kalau saya merasa kesibukan mengganggu sampai tidak ada luang waktu cukup untuk saya bisa baca tilawah di rumah, saya menikmati di jalan. Apalagi kalau mau pergi ke acara, apalagi kalau keluar kota, perjalanan lumayan jauh. Nikmat, ya Allah, mudah-mudahan macet terus. Nikmat, macet itu menjadi nikmat. Dan fikir macetnya, karena lagi melihat Al-Quran.
Beda sama orang. Hanya sepanjang berjalan cat HP. Merasa bosan, sudah semua chat sudah dilewati. Semua SMS sudah dibalas, semua pesan-pesan sudah dibaca. Akhirnya bosan, macet pun di Jakarta. Nanti teman yang disebutkan, kalau bukan macet, bukan Jakarta loh. Habis waktu, sia-sia. Padahal Al-Quran ini, kita baca tidak mesti dalam keadaan wudu. Apalagi kita dalam perjalanan, kita naik motor, atau naik mobil kita, disem, dengan handphone kita, HP kita. Ada orang terus, gimana saya bawa Al-Quran terus saya tidak berwudu? Kan kamu menyentuh HP, bukan menyentuh Al-Quran. Bersentuhan dengan HP. Jadi saya harap, sekali lagi, mohon dengan sangat. Kalau boleh terima permohonan saya, tolong tinggikan perhatianmu kepada Al-Quran. Ingin berkah rezeki, berkah umur, sehat walafiat, bahagia selamat dunia akhirat, tolong perhatikan. Semakin banyak perhatian kamu kepada Al-Quran, semakin banyak perhatian Allah kepadamu.